Koso. Ya, jadi ya di video kita kali ini kita akan main King Peace atau King Legacy sekarang ya. Karena pada bilang gue bilang bang, katain King Peace burik bang. Emang kalau gue bilang gue katain burik, terus tiba-tiba game jadi bagus ya, berusaha berubah jadi bagus, terus gue nggak boleh mainin lagi kan? Enggak guys. Kalau gue bilang burik itu artinya adalah gue ngasih kritik ke mereka, mereka harus memperbaiki gamenya dan look now. Jadi bagus menurut gue coy sekarang coy ya. Lihat beuh efeknya GGG gitu kan. Animasinya kece, lihat barusan tuh ya. Jadi ya udah gue main lagi gitu. Kenapa enggak salah kan gitu kan. Bagus dong. Dan ini gue ya sebenarnya gue tadi habis live streaming dan sumpah gitu gue dikasih banyak banget sama si Ijul, luar biasa emang Ijul ya. Gue dikasih ini nih Yoru, lalu gue dikasih itu tadi tuh Coffin Bot. Gue dikasih 3 buah iblis kalau enggak salah. Magma ya, ini sekarang gue akan pakai magma. By the way, gue akan... apa tuh barusan? Bentar. Apa nih? Gue dapat daging. Apa tuh? Apakah itu misi? Jadi gue dikasih dragon. Lalu gue dikasih magma. Sama gue dikasih shadow buat leveling ya. Dan untuk sekarang gue pengen coba untuk pakai magma. Dan bukan untuk showcase. Nggak showcase. Karena ya... sebenarnya bisa aja sih. Bisa aja. Tapi gue nggak mau. Gue akan coba untuk nge-raid sekarang teman-teman. Walaupun level gue masih 057 gitu kan. Tapi tenang aja teman-teman. Tenang. Gue akan naikin level gue sampai mentok kalau bisa teman-teman ya. Ya tadi gue juga udah beli 2 kali XP. Jadi harusnya bisa lebih cepat sih levelingnya. So ya. Yeah, sekarang kita akan coba untuk nge-raid teman-teman. Ini by the way gue bareng sama teman-teman Discord gue. Ada si tadi Joseph. Kayaknya masih Joseph. Ya udahlah, ada Faiz juga di sini. Ada si siapa lagi namanya nih? X-Cat ya. So ya. Yeah, kita tunggu sampai ke tempat raid ya teman-teman. Kalau nggak salah sih raidnya di Marineford. Cuma gue nggak ngerti gimana caranya ya. Kita ketemu lagi pas kita udah mau mulai ngeret aja ya. Let's go. Oke, teman-teman ya. Ini gue udah belum ngeret, tapi ini lagi otw keren dan gila. Gue liat dragonnya keren sih. Tapi sama blocksuit, gue nggak tahu bagusan mana ya. Coba kalian komen di bawah deh. Menurut kalian bagusan dragon yang ada di blocksuit atau yang ada di King Legacy guys? Kalau gue sih lebih suka efek-efeknya dari Bloxroot, tapi gue suka detail naganya dari si King Legacy ini. Kalian bisa lihat ya, bagus coy, bagus sumpah bagus. Gue demen sih, keren sih, kece sih. Wih ada gituannya juga lagi, ada kayak Hosoku Haki lagi waktu itu, waktu live kemarin ada skill kayak Hosoku Haki. Gue kira Hosoku Haki kan, ternyata itu Roar. Oke, kece sih untuk efek-efeknya sekarang ya. Bener-bener di revamp semua teman-teman ya. Gue jujur aja dulu gue pernah main King Peace dan it's okay, nggak burik-burik amat. Cuman bosen aja sih, bosen ya dulu ya, bosen karena gitu-gitu doang kan. Jadi ya bosen gitu kan, gak ada yang baru dan emang efeknya kayak biasa-biasa aja. Jadi ya udah, gue males main ini ya, gue pindah. Tapi sekarang kece sih. Kalian bisa lihat ini gue dikasih magma sama si Ijul, gila efeknya gigi banget sih teman-teman. Sneak peek satu. Buh. Duki GPO Jil, look at that. Duki GPO gak? GG gaming gak? Ini gimana nih ngeretnya nih abis itu nih? Gue di sini terus gimana nih? Oke, ini sekarang ngomong ke dia nih ya. Ini kita sama si Joseph sekarang. Dia anak Discord juga. Kalau kalian belum masuk Discord, go di deskripsi, masuk Discord. Kita sering main juga teman-teman ya. Let's go. Di mana? Oh cuma 5-6 orang doang maksimalnya. Oke. Pas nih ya 6 orang ya. Ada Zizul Helmy, ada Faiz, ada si X-Craft, ada Joseph. Iya, yeah, 1 2 3 4 5. Oh iya pas ya sama si Surya ini. So ya kita tungguin aja bareng-bareng ya. Harus bareng-bareng ya. Ini dia pakai apa nih? Keren banget ya. Coba itu buah apa? Keren banget itu suaranya, kamehameha lagi anjir. Kece juga itu. Goro kayaknya itu ya. Iya, Rumble tuh barusan ya. Rumble. Oh, Goro ya, bener Goro kan. Kece sih anjir. Suaranya tapi kamehameha ya anjir. Ya udahlah ya. Tuh bentar lagi Sindo bakal ada kamehameha guys. Kan gue udah bilang kemarin. Sindo kalau ada Devil Fruit gimana ya? Beneran dong dia keluarin pika-pika bener-bener. Ada pika, nosenko atau apa gitu di Sindo anjir. Ntar kalian tungguin aja ya. Gue kayaknya bakal buat sih. Dan itu kayaknya bakal keren. Ya I don't know, kita liatain nanti teman-teman ya. Wih banyak yang pakai magma. GG Gaming. Faiz pakai magma. Ada yang pakai Goro. Lalu ini pakai apa? Gue gak tau dah. Si X-Craft pakai apa dia? Oh naga tadi ya, dia naga ya teman-teman ya. Makanya dia punya ini sayap atau ekor dia? Enggak, itu dari ininya kan. Oke, let's go. Let's go 5/6, let's go teman-teman, let's go. Kita langsung aja coba teman-teman ya.
Ini gue baru pertama kali rate, jadi kalau misalkan cupu ya mohon maaf lah, gue gak tahu juga cara ngerate kan. Astaga, suara gede banget. By the way, kayaknya gue mesti kecilin suaranya deh. Gede banget semua suaranya ya. Alright, langsung mulai. Dan ini gila sih. Ini gue di Colosseum kan, Nami? Kok kayak dungeon GPO sih anjir? Oke, ini kayak dungeon GPO sih. Oke. Oh my god, sakit pak. Magma floor. Wah, ini udah showcase juga, ya udahlah ya teman-teman, ya gak apa lah ya. Kece gak sih? Gue sambil terbang-terbang aja, boleh curang gak sih? Gue curang gitu kan. Magma. Mantap lu makan tuh. Gua magma floor. Oke sip. Kece sih sumpah efek-efeknya, kalau kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. That's why I want to play again, man. Jadi ya dia game bagus gitu sekarang ya, enggak jelek gitu. Mereka memperbaiki jir. Kece sih. Oke, ini kemana nih? Wave 3. Iya nih, ini mirip banget dungeon di GPO. Oh, anjir, iya gak sih? Iya kan ya? Giga. Sabar. Buat oke, gak bisa. Magma pound. Wah, ini ngeselin banget ya. Magma fist. Makan kau. Gua enggak ada damage, cuk. Enggak ada damage, cuma gua enggak terbiasa ini sih, teman-teman ya. Apa? Combat-nya gua masih belum terbiasa nih untuk si King Legacy ini ya. Oke, sip nih. Ini kece sih game sih. Jadi kece sih, sumpah. Waktu itu enggak begini, guys. Kalian bisa lihat video gua setahun yang lalu, gua pernah main ini. Setahun yang lalu enggak begini anjir. Masih gimana gitu ya. Sekarang magma hound, mampus kau. Sekarang kece sih, udah apa ya, ya 8/10 dari GPO lah, bisa dibilang gitulah ya. GPO udah emang paling tinggi sih untuk efek segala macam, paling tinggi gaming gitu kan. Oh, gak bisa lo, mampus lo, gue ulti. Mampus kau. Oh tidak, buset. Tidak, wah mati kan gue. What, itu bos apaan? Woy kabur weh, buset. Apaan tuh bos level 1000 barusan anjir? Gue lemah banget guys, sorry guys. Maaf lah, emang lemah guys ya, baru level segini gitu kan. Di sini enaknya kenapa tuh? Gak ada ini jir, kalian bisa lihat tuh. Gak ada stamina, enak banget. Gak ada stamina, gak ada apa-apa. Kayak kesannya apa ya? Easy ya gak sih? Oke, ada waktunya teman-teman ya. Oke, sip. Sumpah ini. Mati kau. Oh, terbang lagi. Oh, mati kah gua? Oh, enggak. Oke, aman. Oh my god. Kece sih. Apakah gua bisa nyerang dari sini? Tadi gua sempat pakai gas dan itu kece banget sih teman-teman. Sumpah itu kece banget, gak bohong. Ini magma juga kece sih menurut gua sih. Magma juga kece sih, efek-efeknya gue demen banget. Yang magma hound sama magma meteor, oh, gila kece banget sumpah. Alright, nih kira-kira abis raid dapat apa teman-teman ya? Ntar nih boleh nih, kapan-kapan kita bikin live untuk nge-raid kayak gini, boleh ya teman-teman? Ini keren sih. Gue kira tadi raidnya tuh kayak nge-raid di Bloxroot, anjir ternyata enggak loh. Ini mah lebih kayak nge-raid di GPO anjir, iya dungeon, mirip banget. Ada wave-wave kayak begini gitu kan. Lalu, oh my god, ada bossnya kah? Oh my god, ada bossnya kah? Untung kita di-carryin teman-teman ya. Ini gue di carry sumpah. Gue gak tahu di carry mana yang jago. Sumpah, apalagi ini, oh my god. No. Kabur coy ke atas coy. Nani, untung ada Rumble, ada Dragon, kayak gaming ya. Ulti gaming, mampus kau. Buh. Magma walaupun gue cupu sakit anjir. Walaupun level gue baru 657 sakit loh. Sumpah kece banget. Waduh. Rumble kah? Buh, anjir Raigonya kan bisa lihat ya. Kece banget coy, sumpah. Dulu gak begini guys. Kalian bisa lihat waktu gue showcase reindeer, lalu graffiti, apalagi ya. Gak begini. Ini kece sih sekarang sih. Mana sih musuhnya sih? Yang mana ya? Ini bukan sih? Oh ini. Belta atau apa gitu namanya. Easy, tenang. Dibantai magma lu, mati lu. Dibantai magma mati sih, gila deh, tebel banget coy. Kalah kah? Menang dong. Easy teman-teman, gila. Dan enak, sumpah enaknya tuh gak ada stamina cuy di King Legacy ini cuy. Jadi mereka bisa terbang sesuka hati kayak begitu tuh, lihat tuh. Kayak gua nih, gua bisa terbang kayak begini terus-terusan teman-teman ya. Enak banget coy. Atau bahkan gua sebenarnya bisa diem aja gitu. Gua diem aja udah terbang-terbang gini aja terus ya. Gak usah nyerang gitu kan. Kalau gua mau baru gua nyerang kayak begitu gitu kan. Gladiator gaming gak tuh musuhnya. Meninggal lo gladiator. Uset, tebel banget tuh gladiator kayaknya ya. Oke sip, menang. Oke. Ini sampai wave berapa gua gak tahu nih. Mungkin akan gue cepetin sedikit teman-teman ya, biar seru gitu kan. Ini apa berapa anjir? Ulti gaming, mati lu. Alright.
Oke, ini sekarang gue lawan siapa nih? Kingman, namanya Kingman ya. Level 2000, imagine guys. Buset, oh ini kayaknya levelnya akan ngikutin sampai max levelnya teman-teman ya. Jadi kalau levelnya semakin gede, maka semakin lama sih. Oh oke, oke, ada cooldown cuy, senta cuy. Makan tuh. Gue gak ada damage sumpah. Aduh, gue gak punya damage coy. Ngelawan gini gue gak punya damage sumpah. Sedih banget gak sih? Oke, oke, terbang dulu coy. Terbang gaming. Makmahon dulu, Makmahon. Makmahon. Makmavis, mati dong gue langsung nani. Oke. Oke, masih mati sih. Oke, sumpah. 2000 levelnya anjir, gak heran sih gue langsung mati diserang ya teman-teman ya. Anjir banget gitu. Oke, siap-siap bentar. Ini udah F16 anjir. Sampai F berapa ini coy? Apakah kayak GPO gitu bisa sampai terus-terusan? Tunggu dia kumpul teman-teman ya. Dia kumpul baru tembak gaming. Oke. Oke. Oke, gila tebel banget anjir, apa-apaan. Oke. Gua langsung mati. Gua enggak tahu nih sampai berapa teman-teman, yang pasti gua udah enggak bisa bangun lagi nih. Iya, darah gua udah habis, kalian bisa lihat darah gua di bawah ya. Gila sampai respon. Gua udah enggak bisa respon sih, bayar ya. Beli dong. Belilah, beli. Beli teman-teman ya, karena cuma sampai 30 tanggung gitu kan. Walaupun gua enggak banyak membantu sih. Gua enggak banyak membantu gitu kan. Sebenarnya gua enggak banyak ngebantu apa-apa teman-teman, ngapain gua beli ya, tapi ya udahlah ya. Paling enggak gua nge-damage sedikit gitu kan. Enggak malu-maluin banget gitu, gua bisa terbang gini juga kan. Aman sih. Ini yang kalau pakai buah iblis bisa nyerang sambil terbang, enak banget sih teman-teman. Kayak dragon tuh ya. Itu dragon enak banget coy, pasti coy. Gas. Merah mungkin bisa juga kayak gitu teman-teman ya. Ini magma enggak bisa sayangnya. Magma kalian terbang tapi enggak bisa sambil nyerang gitu ya. Oke. Magma fish. Magma meteor. Mati kau. Terbang gaming. Nah, sambil nungguin yang lain cooldown, terbang aja. Enak banget sumpah main ginian ya. Sampai 30 sebentar lagi berarti ya. Sekarang udah wave berapa nih BTW? Wave berapa ini gua enggak tahu dah. Gua mati lo ya. Mati lo. Oke, nunggu terbang lagi. Oh, F19. Oke, 10 lagi teman-teman ya. Let's go. Oh my god, what is that, man? What is this, man? Apa nih? What the hell, itu apaan guys, sumpah. Gede banget, giant kah? Giant gaming kah? Buset dah, oke sabar, gue tahan dulu. Sampai meteor gue bisa. Meteor gaming, kita langsung terbang teman-teman ya. Terbang, oke, buset, itu apaan guys, gede banget. Apa gue langsung mati? Oh my god, no, jangan sampai mati coy. Jangan sampai mati, oh my god. Meteor lagi. Gila, itu gede banget sih. Darahnya berapa juta itu anjir. Oke, sip. No. Gila, kalian bisa lihat darahnya gak habis-habis coy. Apaan nih? Oke, gue sambil terbang dulu. Meteor gaming. Oke, terbang. Buset. Itu tebel banget guys. Kita kayak gak bisa deh. Kayak gak bisa deh. Ini mustahil sih. Ya, rest in peace 25 bobak. Ya udah lah ya, 25 bobak doang gitu kan. Langsung aja magma meteor. Let's go. Oke. Aduh, sabar dulu, gue magma fish dulu. Fish, terbang dulu. Oke, sip. Oh my god, darahnya tebel banget, guys. Ini literally gila sih. Oke, sip. Sini kau. Mati kau. Ini kayaknya max level baru enak sih. Max level gitu pakai dragon atau pakai gas gitu ya. Gas asik tuh kayaknya. Pakai gas asik nih, sumpah. Kalian bisa terbang sambil nyerang, coy. Itu enak banget sih. Itu enak banget. Apalagi gak ada strategi gitu kan. Enak banget sih. Ini semuanya udah pada mati kah? Terbang dulu. Terbang gaming sampai kita bisa nge-skill lagi, teman-teman. Magmahon. Magma fish. Magma floor. Oh my god, gua langsung mati. Oh my god, mati kah gua? Oke, terbang mati. Oke, sip gua mati ya. Sip gua mati. Ini enggak ngerti sih, gila GG. Tebel banget. Gila sampai wave 30 gua enggak ngebayangin sih, teman-teman. Di wave 20 aja susah banget kayak gini ya, gila sih. Enggak ngerti lagi gua. Tebel banget nih, kalian mesti max level sih kayaknya sih baru enak sih. Paling enggak ada yang nge-carry kalian sih. Gila tebel banget, kalian lihat lo darahnya. Itu dia nyerang 500 enggak mati-mati, guys. Berapa juta itu darahnya anjir? Level 3000 anjir. What the hell? Apaan sih anjir? Oke, okay. Ya ini mati sih pasti sih. Atau mungkin bisa. Mungkin dia solo doang anjir, yang lain udah pada mati sumpah. Yang lain udah pada mati dan dia doang. Gua enggak tahu siapa ini. Coba kita lihat siapa ini. Si ini kah? Oh, Faiz. Oke, sip. Gila, GG. GG Faiz.
apakah Faiz akan mati? Wah anjir, ada Conker Haki dong anjir. Nani, oke. Ada Conker Haki barusan teman-teman ya. Drill Headman lawan si ini anjir yang kayak kakek itu siapa namanya anjir gue lupa cok. Komen-komen di bawah yang kayak kakek anjir. Oke gila teman-teman ini si Faiz GG Gaming sih. Dia solo anjir. Yang bener aja jir. Solo dia. Apakah kita bisa menang teman-teman? Dia solo kah? 9 wave. Gue bantuin deh. Gue beli lagi. Ini gue beli lagi. Gue beli lagi. Gue beli lagi nih. Gak tau sih gue ngebantuin apa enggak. Gue gak tau gue ngebantuin apa enggak. Oh my god, tebel, sakit banget gila. Kalian lihat darah gue teman-teman. Oh my god, sakit banget. Gue pakai magma meteor lah udah. Magma meteor ya teman-teman ya. Selain itu gue gak pakai dah. Apaan nih? Gak bener nih. Gila tebel banget. Oke sip, kabur. Kabur. Kabur, kabur. Nih gak bener, gila sakit banget. Apaan dah? Paling gak kita ngebantuin sampai berapa gitu teman-teman ya. Gak beban-beban banget anjir. Oke terbang lagi. Wave 22, oke nice. Not bad. Walaupun gue gak ada DM sih kayaknya. Oh my god. Oh my god, kok gue tiba-tiba teleport ke bawah. Oke. Oke, gue mati kah? Oke, gue mati kah? Oke, gue mati kah? Oke, gue mati kah? Oke. Wah, gue mati. Oke, GG. Ditembak anjir, dah lah. Gagal. GG, oke udah. Gue ngambil lagi, udah. Gue ngambil lagi. 1 hour later. Oke. Somehow. Ya, sampai ke 30 dan let's go. Wah, oh my god. Oh my god. Oh my god. Ternyata masih ada yang kecil-kecil ya dong, let's go. Let's go. Let's go. Gak tau bisa menang apa enggak teman-teman ya. Gue udah ngerespon berapa kali ya. 3 kali ada kali. Tapi ya udahlah ya, kita tungguin aja. Nih. Oke, kita langsung aja magma meteor lagi, let's go. Magma meteor lagi, let's go. Kabur, kabur, terbang. Terbang gaming, oke. Okay. Terbang gaming, sabar dulu teman-teman. Ini udah wave terakhir sih, katanya cuma apa wave 30, what? 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 Oke, okay. Stop dulu. Oh my god, kagak pakai Yoru lu bang. Nope, Yoru gua, waduh, ada nanya lagi Yoru gua. Yoru gua enak anjir, belum naikin ininya. Oke, okay. Terbang dulu. Terbang, oh my god. Oh my god. Magma Meteor, makan ini. Kece sih sumpah. Sabar, apakah mati? Walaupun gue nggak tahu sih, gue kayak gak damage sih. Gue kayaknya tidak membantu banyak ya teman-teman ya. Paling nggak ada bantuan sedikit lah damage ya. Oke terbang dulu. Ini bosnya tinggal yang cewek ini kan ya. Doflamingo kah anjir? Doflamingo anjir musuhnya anjir. Oke, oke let's go. Wah tebel anjir dia. Oke tebel coy sumpah coy. Tebel banget anjir gabung. Tebel banget, gue bantuin kayak gini aja kali ya. Oke. Gue bantuin kayak gini aja. Let's go. Doflamingo gak bisa nembak kan ya. Doflamingo gak bisa nembak kan, tenang. Oke. Magma floor. Alright. Magma hound. Magma fish. Kabur dulu. Kabur gaming. Kalau udah lawan boss terakhir bisa guys. Tadi gue salah tau, gue respon awal-awal. Soalnya percuma gitu kan. Gue ditembakin, ada di sini ada yang nembak-nembak sama kayak di GPO anjir, nembak-nembak nggak jelas gitu loh. Makanya gue pakai beginian gitu kan. Oke, okay, fight, kabur. Magma floor gak kenal lagi magma floor gue. Oh my god. Meteor. Wah ini bakal lama sih teman-teman. Gue cepetin aja kali ya. Gue cepetin lah. Bikin ini apa sih? Universe set, oke? Okay? God, gua hampir mati anjir, gila ditembak cok. Oh my god. Nge-heal dulu lah, biar gua nge-heal dulu kali ya. Nge-heal gaming dulu kali teman-teman ya. Oh my god, let me heal man. Let me heal. Anjir bener-bener.
my god, gue langsung mati dong. Gila, langsung mati one hit anjir, sumpah. Itu cepat banget aja gerakan teman-teman, kalian bisa lihat kan. Itu suffice aja hampir mau mati langsung anjir. GG sih. Oke, okay. Ya ini kayaknya bakal menang sih. Kayaknya bakal menang ya, tinggal dikit lagi coy. Sumpah tinggal dikit lagi, enggak bohong. Itu dikit lagi, Faiz, main aman please. Oke, okay. Ya ini udah pasti menang sih. Kalian bisa lihat mati dia dikit lagi nih ya. Es. Si Faiz anjir. Udah lah, mati dia. Satu kali meteor, magma meteor juga mati itu dia udah. Mati ya, die. You die. Mati kah? Ya, mati. Oke. Okay. Dapat 5 gem. Dapat berapa? 1M duit gua, gila GG. 1M and 5 gems GG. Kayaknya seru kalau gua bikin konten ngegacha pakai 100 gem ya. Menarik ya. Menarik. Oke, okay. Ya itu dia untuk video kita hari ini teman-teman. Memang tidak jelas ya, mohon maaf lah. Ini ya. Ya pokoknya gua sudah mengumumkan gua akan main King Legacy lagi atau King Peace. Ya dulu King Peace, sekarang King Legacy. Dan ini kece sih sekarang menurut gue ya. Kalian bisa lihat nih sini. Kalian bisa lihat lah. Kece banget gak sih? Udah kayak GPO anjir menurut gue. Sumpah. Udah kayak GPO dulu gak begini teman-teman. Ini menurut gue keren banget. Jadi gue main bukan karena rame, enggak. Ya karena itu juga sih sebenarnya jadi rame gitu kan. Kenapa sih rame, gue penasaran gitu kan. Akhirnya gue main dan wow, it's good man. Dan ya udah gue memutuskan untuk balik lagi dan ya udah. Dan asik gitu kan, tungguin aja untuk konten-konten selanjutnya di game King Legacy ini. Oke teman-teman, itu aja untuk konten kita hari ini. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka ya. Subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga gak apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye. By the way, thanks buat anak-anak yang ada di tadi ya, di dalam VIP gue. Aku sekarang pindah gue, yaudahlah ya. Bye-bye. Ciao.